أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري يا الله لبنكله دادكو ويسر لي أمري يا الله مدحكله سجل كرجكو وحلل عقدة من لساني يا الله فصحكله لدهكو يفقه قولي mudah-mudahan muslimin muslimat pada malam ini senang faham kata-kataku.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis Ustaz Din kita yang berbahagia Nayuk Lang kita, Nayuk Obota serta semaciknya semua. Yang berhormat Tuan Guru kita Datuk Hamka.Pemimpin masyarakat yang terdiri daripada Tun Ebel, Tok Meneh serta pucuainya semua, pemimpin agama tempatan yang terdiri daripada imam-imam, khatib-khatib dan bilal, pemimpin agama yang merupakan pemimpin keseluruhan tempat-tempat di masjid iaitu asatidah alim ulama.Para pendidik masyarakat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada malam ini mula-mula sekali amu tersentuh apabila tengok anak muda melaungkan anasyid yang suaranya begitu hebat sekali. Itulah yang kita inginkan daripada dakwah Islamiyah. Tuan-tuan semua, ada seorang penyanyi yang suhu.Nama dia, amo tak pandai sebut mana nama Inggeris ni, tapi pelek-pelek bolehlah. Nama Cat Stevens, kena kedok tak tahulah. Dia ni adalah orang Inggeris, orang British. Nama dia ni sehingga ada peminat dia, tuan-tuan. Peminat dia daripada dunia ni bunuh diri kerana tergila-gilakan dia. Allahu Rabbi.Orang minat siapa bunuh diri. Kita orang beci siapa bunuh diri. Hebat dia. Hebat dia. Mana dia pergi, orang akan tumpu kepada dia. Orang akan dekatkan diri dengan dia. Kalau tak boleh nak pegai tangis setuh dengan dia, klik pergi, ada beberapa pergi bunuh diri. Sebab hari ini kecewa. Tak boleh pegai tangis dengan Cat Stevens. Oh, hebat dia ni. Weh. Masuk Islam.Akhirnya dia memeluk agama Islam. Ada sebab-sebab tertentu. Dia kaji, dia baca. Bila dia masuk Islam, dia buat anasyid yang begitu endah sekali anasyid dia. Daripada anasyid tersebut, dia gunakan cara anasyid itu untuk berdakwah kepada agama Allah. Tuan-tuan tahu tak? Berapa ramai orang Kristian dia ni Kristian.Dia masuk Islam dan dia berdakwah orang untuk masuk Islam. Berapa ramai yang masuk Islam di bawah tangan dia, tuan-tuan? 32,000 lebih orang. Daripada siapa kepada tahun Neblah, 2016, 2 tahun yang lepas. Lah ni mesti bertambah lagi. 30,000 orang masuk Islam di tangan orang mu'alaf. Kita hak kita tubik Islam ada sebab kita.Pucuy ku tengok Islam. Allahu Rabbi. Kalau gitu, amba tengok anak muda yang duduk bagi saya depan tadi,
para pemimpin khususnya Nayuk kita, kalau budak ni adalah di kuasa kita, kita pan dia, sokong dia, buat CD untuk dia, gunakan CD itu untuk berdakwah Islam. Sebab apa? Sebab ceramah ini orang tertentu sahaja yang mendengarnya. Amba kalau giduk nak ceramah di kedai malam, pasar malam, dinak, dia nak dengar. Orang kata, "Eh, gua no nampak sebab ustaz tapi gila." Tak ada dia nak dengar kalau amba nak pergi ceramah situ. Orang ngajar di masjid bolehlah kita pergi ngajar di masjid, tapi orang hok mari di masjid ni adalah orang kebanyakannya yang ada hidayat dah. Dia semayah tak tinggal dah, baru dia mari di masjid. Tetapi itu hanya 4% sahaja orang yang mari mendekati dirinya di rumah-rumah Allah. Nak berbanding dengan jumlah penduduk bandar, jumlah penduduk kampung yang kita ada, di mana lagi 90% lebih lagi ada rata-rata tempat, tuan-tuan, puan-puan. Kalau begitu, tanggungjawab semua lapisan masyarakat untuk menyeru orang kita. Ni hak sama kita dah. Ni hak ada dalam agama Islam. Di sana, ada lagi tanggungjawab kita bersama di dalam mendakwah dia, jinakkan jiwa dia untuk memeluk agama Islam yang bukan Islam. Maka mereka ni, kalau tengok orang serupa dengan Amma, serupa dengan Datuk Hamka, orang serupa dengan Ustaz Khairul Ikhwan, dia lari dulu dah. Hak bukan Islam ni, dia tak sedap. Dia tengok jangguk. Ha, kau kan right, dia kata. Dia tengok takut dulu dah tengok kita tu. Tapi tuan-tuan, kita perlukan anak muda seperti tadi, biar pakai seluar jing pun tak apa. Rambut tak apa, we panjang tapi we comel. Jangan panjang biar dia sedung sepah tu raya gitu. Panjang, we comel, boh minyak, we jangguk. Anak-anak muda Islam, jangguk, comel loteng. Sorok sedap, guna anasyid. Hak tadi tu tuan-tuan, ambo perhati tengok, tuan-tuan perhati ke tak? Ambo kata duk mana geduk tu? Bunyi. Bunyi. Ambo cari, dia buka mana? Rupanya mulut dia. Rasa tak? Mulut tadi ada bucu tu tu, hak pakai baju putih sikit tu. Pandai budak ni. Budak ni ada seni dia. Seni dia tu ada. Dia buat mulut dia. Hak tu duk nasi, dia tu dia buat puk puk. Aduh, jimat kos dia panggil. Jimat modal. Mulut boleh buat macam-macam. Maknanya satu benda yang kita boleh gunakan budak-budak ni untuk dakwah Islamiah. Ibadur Rahman, mungkin kalau dikeluarkan secara luas-luas, maka anak muda ramai nak jadi Ibadur Rahman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada anak muda kita yang baca Quran, suaranya sangat merdu. Asuhkan budak ni. Latihkan budak ni sehingga menjadi seorang qari, sehingga membawa suaranya itu boleh memberi petunjuk kepada ramai orang yang belum minat kepada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni ambo diberi masa sejam. Pukul 10 cukup ambo kena turun dah. Kalau lebih, Nayuk kata nanti yang nak bangun nak hambat turun. Tak usah hambat. Pukul 10.30, kalau tak hambat, amal tak turun. Ha, kok tu pula. Tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan, Alhamdulillah, dihidangkan dengan majlis ilmu di tepi pantai. Oh, sedap. Amal bimbang kalau ceramah suasana sedap lagu ni, takut tak boleh, tak boleh nak berhenti. Amal kalau orang kau tak dengar, amal kau naik angin. Kalau orang tak perhati, amo koho payah berhenti. Kalau gitu nak we amo berhenti cepat, perhati molek. Kalau nampak tak perhati, amo kaca. Sapa kepak je boleh. Kalau gitu koyak bla-bla ke Ustaz Khairul Ikhwan, tunggu dulu dalam kereta. Tunggu dulu dalam kereta malam ni. Dia mari tu tidur dulu tak apa. Mungkin ceramah hak gile demo Ustaz Khairul Ikhwan lepas subuh esok. Puak ni boleh tunggu belakang ni. Tak apa, Ustaz Khairul Ikhwan lepas subuh. Tak apa dia. Boleh tunggu tak, Fahidah? Bohong belakang. Mana boleh tunggu lepas subuh. Tapi cuaca, suasana yang nyaman. Sedap, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dulu orang kata kalau nak pergi patah, orang tua roda selalu dah. Hak Ustaz Ding kita ayat tadi. Gimana patah puk roda? Sebab gamare. Patah tu adalah satu gambaran yang tak comel. Gepatah tu dua orang
seluk poket, poket masing-masing ada poket seluar. Tapi hok ni seluk poket hok ni, hok ni mari seluk poket hok ni. Celaka sungguh. Geduk pi patah lagu tu zaman dulu sebab orang tua bimbang. Tapi lo ni alhamdulillah Allah ubahkan suasana, subhanallah. Tepi patah ada majlis ilmu, tepi patah ada ceramah agama, tepi patah kita ada menghuraikan tentang Ramadan al-Mubarak, subhanallah. Tahniah kepada penduduk di sini, tahniah kepada penduduk kawasan sekitar yang mana ada orang yang tolong susun ke program yang indah seumpama ini. Amo dikhabarkan malam ni bawah payung, bawah kemah ni penuh, tepi patah lagi ramah, belakang pentah ni ramah, atas tu ramah, subhanallah. Tapi hok ramah lagi di mana? Hok duduk di rumah. Hok ni ramah dah tapi ramah lagi, hok duduk di rumah tu. Eh, hok duduk rumah, mari 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 hok duduk rumah, mari kita tengok di rumah tak apa, kita boleh ilmu, tetapi kita langkah kaki kita untuk ke majlis ilmu, itu yang lebih digalakkan. Siapa-siapa yang masuk ke majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa-siapa yang menuju, yang cuba diri dia, susah payah diri dia untuk menuju kepada majlis ilmu, gapo boleh ni orang yang menuju ke majlis ilmu ni, sahalallahu lahu, ada yang katakan sahalallahu bihi tariqan ilal jannati, Allah akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju ke syurga. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi besar. Hari ini kita nak syurga belaka, tapi lagu mana jalan nak menuju syurga? Dengan majlis ilmu, tuan-tuan. Mana ada ustaz ada ngajar di masjid, taitok suk pun tak apa. Taitok suk ni adalah untuk bagi kepada orang uzur-uzur. Hak tak boleh nak mari, hak tak boleh nak pergi, hak tak ada nak pergi. Tapi kita yang ada kemampuan, kita cuba mari, cuba mujahadah diri kita untuk mendampingi majlis ilmu, maka Allah akan permudahkan untuk kita semua satu jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hurai hadis, syurah hadis Rasulullah mengatakan bahawa di antara mempermudahkan jalan untuk menuju ke syurga ialah apabila kita nak mati esok, tuan-tuan, orang yang hadir majlis ilmu ni semua, majlis ilmu mana duk ngajar, di masjid ke, masjid besar, masjid patah, masjid mana ada orang ngajar, kita hadir gi semua. Kelik mari orang tanya, gapo orang ngajar? Tahu, aku tak faham. Tak apa. Ki ngajar, oh sedap. Gapo? Tak tahu, tak ingat. Tak apa. Kita gidah kelebihan dia, kata ulama yang menghuraikan hadis yang hamba baca tadi, dia katakan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maknanya orang hak sani bila dia nak mati esok, Allah mudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah di hujung nyawa dia, maka dia boleh masuk syurga. Masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, itulah maksud dipermudahkan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hanya beberapa hari lagi sahaja untuk kita menyambut Ramadan al-Mubarak. Orang yang nak sambut Ramadan al-Mubarak ini ada dua golongan. Amo duk sebut semua-semua kepada tok pakir rumah, kepada pelajar-pelajar kita rumah, bahawa dua golongan orang hak sambut Ramadan. Golongan pertama, orang yang bila mari Ramadan tu, dekat dengan Ramadan, dia tenten, dia kelepah hati dia, dia naling, duk 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 naling. Hui, mau Ramadan nak mari dah. Ramadan nak mari dah. Masuk Rajab tu, dia debah dah, dia nalin dah, dia rindu kepada Ramadan. Dia cinta kepada Ramadan sebab dia kenal Ramadan. Golongan yang kedua, bila nak masuk Ramadan, dia kriak salu dah. Nak masuk Ramadan, nak puasa pula dah. Kriak salu dia. Aduh, kerapak nak buat lagu mana. Oh, mikir obat tu lagu mana? Oh, lagu mana? Hei, demo nak puasa. Bining pula duk bimbing kotak lelaki. Demo nak puasa lagu mana? Ha, puasa sepasak mana tu? Puasa lagu mana? Demo. Pukul 11 pun ngamuk dah lapar nasi. Nak puasa siapa petai? Bini duk kriak bela-bela. Sebab tok lelaki dia tu pukul 11 nasi tak masak lagi. Dia mengamuk sepak uyuk. Kalau gitu,
Orang golongan yang kedua, golongan pertama. Golongan pertama ni tuan-tuan, orang yang kenal Ramadan. Golongan yang kedua, orang yang tidak kenal Ramadan dan tidak mencintai Ramadan. Soalan Ramadan ini tuan-tuan adalah satu soalan yang berkaitan dengan jiwa kita. Kalau kita kenal dia, kita cinta dia, kita rindu. Rindu kepada yang kita cinta. Kalau kita kenal dia, kalau tak kenal, tak ada apa. Tak ada berasa rindu, tak ada berasa sayang. Kalau kita kenal, kenal berasa sayang selalu dah. Oh, berasa sayang. Bila tengok mudah-mudah supaya Pak Remo dulu lah, terkeduk cinta dulu Kau lupa dah. Mudah-mudah dulu kita cinta dengan isteri kita. Keduk pipatah dulu tak jumpa Tak jumpa dengan Minoh tu. Kalau kita tak jumpa dengan dia, tengok rumah dia pun berasa dalam dah. Tengok rumah, betul? Kau tak betul? Tengok rumah dia, kita berasa dalam duk. Dalam tengok rumah dia. Ya tak ada. Tengok rumah dia. Comel ke rumah? Tak ada comel. Tapi kita nampak apa yang ada dalam rumah tu. Tubik ayah dia misal panjang gitu, baking. Tak apa baking pun baking. Tengok ayah dia, ni ayah Minoh tu. Sebab apa jadi kita lalu kita? Sebab kita kenal Minoh tu, kita cinta kepada dia, maka kita rindu kepada dia. Laksana orang yang kenal Ramadan, tuan-tuan, bila dia kenal Ramadan, dia tunggu kedatangan Ramadan. Dia rindu kepada Ramadan sebab dia cinta Ramadan. Kalau orang yang kedua saat ni, dia tak kenal. Wa man jahila syai'an ada, man arafa syai'an ahabba, wa man jahila syai'an ada. Siapa-siapa yang kenal satu perkara, satu benda, satu lembaga, maka bila dia kenal, dia akan cinta. Kalau siapa-siapa yang tak kenal satu benda, ya jahil daripada satu benda, dia akan memusuhi benda tu. Kriak selalu dah bila mari sebut kata Ramadan, buasa kriak, buasa susah hati. Ada juga setengah orang tu dia fikir siapa lakuh Ramadan kriak. Puasa dak lagi tapi baju raya ada dah. Betul tak amuk ayat ni? Puasa dak lagi, kau Fort Remo tak ada lagi baju raya, Fort sini. Orang tong, kau tak potong baju raya. Kalau tak potong baju raya, nak pergi potong lawn ini, kedai tak ada dah. Oi, tak ada tangis dah. Sebab apa? Penuh dah. Penuh. Tepuk haji apa? Baju raya tak ada dah. Sebab apa? Sebab ni dekat dah nak puasa. Puasa dak lagi, raya kita fikir dah. Puasa tak ada perancangan, tak ada dalam memori kita, tak ada dalam paumai kita, tak ada dalam cup pasong kita. Sebab apa? Sebab kita tak kenal puasa tu gapo, Ramadan tu gapo, tuan-tuan. Maka majlis seumpama ini untuk kita mengenal siapakah Ramadan al-Mubarak. Bila kita kenal Ramadan, kita akan rasa jatuh hati kepada Ramadan. Bila kita jatuh hati Ramadan, tuan-tuan, luar biasa sekali duduk dengan orang yang kita jatuh hati ni tak puas-puas. Tak puas duduk dengan kekasih, tak puas tuan-tuan. 3J gecek dengan orang kasih. Tengok anak-anak muda lah ni. Alo, ya, buat gapo? Duk saja. Nak gimana esok? Ya tanya khabar gitu, tak ada gecek gapo. 3J nya behek dia. Klik lak glenyanyo. 3J. Wapo boleh gecek 3J? Cuba anak dengan ayah gecek. Anak duduk bakar, ayah duduk rumah. Hello? Ayah? Gapa pula mu nak? Duit lah ya. Tak apa, aku hantar lagi. Puk, tutup. Pendek ya. Kalau gecek lama, anak kriak selalu dah. Tapi hak ni, tak apa. 3J pun tak apa. Malai buta tak tidur pun tak apa. Sebab dia duduk bersama orang yang hati dia tu ada. Ramadan, sebelum nak masuk Ramadan, kita kena ada hati untuk Ramadan dulu. Kena dekat dengan Ramadan dengan hati kita dulu. Buka dada kita dulu untuk masuk Ramadan dalam hati kita dulu. Masuk, mari berasa berasa getah hati, berasa rindunya nak mari Ramadan. Barulah bila kita duduk dalam bulan Ramadan, kita prontuk yang untuk Ramadan. Ramadan kata suruh kita buat gapo, kita boleh buat belaka. Serupa dengan orang kita saya sini, dia suruh kita buat gapo, buat belaka. Buat belakang. Demo panah dah akak mutu, tayar mutu dah. Wah akak. Tak pandai pun tak apa akak. Sebab apa? Orang yang suruh tu, orang yang dia duduk dalam hati dia. Suruhlah gapo. Dia kata gana? Dia kata tak apa. Gunung, bukit saya boleh panjat. Laut teluah ni, dia boleh akak pergi. Bohong mana?
Boleh langkah atau laut ni tak apa. Abang melintasi lautan yang luas, dia kata. Demi untuk adeda yang tercinta. Nak litah lautan yang luas. Hei, orang Tino. Kalau orang Jatuh mana bohong lagu tu, mau ambil speaker pun tak pala dia. Halu. Laut ni nak langkah pergi tu. Bohong lana. Tapi nak payah kata ibarat yang ada dalam hati dia tu, dia pergi lagu tu. Maka lagu tu lah tuan-tuan, puan-puan. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, kalau dia cinta kepada Ramadan, Ramadan koyak kepada dia. Ramadan kata kepada dia, dalam bulan Ramadan, mangkama Ramadan, imanan, wahtisaban, gufiralahu, ma taqaddama min dhambih. Ada riwayat, mangkama laylatal qadri, gufiralahu, ma taqaddama min dhambih. Siapa-siapa yang qiyamnya, yang bangun di waktu malam, pada malam Ramadan, iaitu ada hurai-huraian ulama hadis mengatakan bahawa malam Ramadan tersebut adalah qama Ramadan tersebut adalah semaya tarawih. Siapa-siapa yang bangun semaya tarawih pada malam-malam Ramadan, siapa-siapa yang istiqamah semaya tarawih pada malam-malam Ramadan dengan penuh iman kepada Allah, dengan penuh mengharap keredaan Allah, itu maknanya ihtisaban, gapo dia boleh ghufiralahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa hak telah lepas Allah maafkan kepada dia, dosa-dosa yang telah lepas. Nak gapo lagi? Kalau Tuhan maaf pada kita dosa-dosa kita, hak tu hak besar. Hak besar sekali Allah maafkan kita. Hak takut sekali Tuhan dendek, Tuhan tak maaf kita. Akhirat esok bila Allah azab kita, tuan-tuan, inna azab rabbika lasyadid. Azab Tuhanmu itu dia berat. Dia tak main dah koh-koh azab Tuhan. Kalau pastikan masuk neraka, masuk azab Allah. Allahu akbar, tuan-tuan. Tak tahan kita nak menahankan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan pengampunan daripada Allah. Maka bila Ramadan dia cerita kepada kita bahawa malam yang ada dalam aku ni, kalau mung mendirikan malam, membangun semaya malam, maka aku akan koyak kepada Allah. Seolahnya Ramadan kata kita, kalau mung bangun malam, mung bangun semaya tarawih, maka aku nak koyak kepada Allah untuk ampun dosa mung. Maka kita pun cinta kepada Ramadan. Bila Ramadan koyak gitu, kita pun selalu dah labbaik ya Ramadan. Aku akan menyahut seruanmu wahai Ramadan, sebab kita cinta kepada dia. Sebab itulah orang yang cinta kepada Ramadan ini, tuan-tuan, dia akan mendiri malam. Dalam bulan Ramadan, bila Ramadan koyak suruh berdiri malam, maka dia akan bangun. Dia akan pergi semayat tarawih. Allahu Akbar. Tarawih yang dia pergi tu, dia akan pilih tarawih hak panjang-panjang. Nampak? Hak pilih tarawih panjang-panjang itu, tuan-tuan, adalah orang hak mana ni? Orang hak kenal Ramadan, orang hak Ramadan duduk dalam dada dia. Dia boleh duduk semayat panjang, tak apa. Panjang. Ni enggak, kalau ada dua masjid, so masjid tu baca pendek, so masjid tu baca panjang. Nak pilih mana, tuan-tuan? Orang kita galaknya. Cerak nak mahu markah kanan temroi kepada hak baca pendek. Apa orang kita nak sikit bak ni? Pelik juga. Ya sebabnya dia tak cinta sangat. Buat tebing-tebing yang orang panggil. Buat ok-ok orang panggil. Kadang-kadang. Buat gitu orang ramai tak boleh lah. Semaya terawih. Dia kena semaya. Banyak. Ambo biasa cerita, tuan-tuan. Di Pakistan. Bukan zaman Rasulullah. Di Pakistan. Ambo cerita dan ambo ulang nak cerita. Okay? Di Pakistan ada satu masjid. Namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dia semaya terawih. 8 rakaat. Tengah lep malam, 8 rakaat tu. Bapa tamat, ustaz tahu mana ni? Ambo gidah. Gidah. Ambo semaya dah situ tu. Perik, tak semaya lah aku situ. Dia semaya situ, tuan-tuan. Rakaat pertama, tapi baca sedap. Rakaat pertama, dia baca surah Al-Baqarah. Terima baca lagu Syekh Mahmud Al-Husari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Syekh Mahmud Usari lebih kurang lagu itulah. Dia tak jadi Mahmud Usari, moga Ghazali hak ni. Kalau gitu, tuan-tuan, dia baca sedap, slow dia lagu tu. Dia tak ada laju dia baca. Kalau Mekah laju tak? Mekah.
Mekah laju dia baca. Hak dia baca slow gitu. Amo duduk belakang. Allah sedaknya. Sedaknya. Alif lam mim. Zalikal juz 1. Amo pun sedaknya, tapi sepipi tak ikat nak sedak weh. Sepipi tak rokok. Selah tak rokok, sepipi setengah tak rokok. Kriat aku. Kata Allah bila nak rokok tak iman ni kata. Oh, tak iman tua tuan-tuan, dia boleh baca. Tua orang tak iman. Amo jangka umur tak iman tu 70 ni, 77 dah tak iman tu. Makmum penuh masjid. Makmum pula tua-tua belaka. Bukannya muda seperti kita. Amo pada masa tu umur muda-muda. Wairun tok-tok lagi masa tu. 21 umur-umur. Geduk belakang tak iman. Lengoh duk liat kokak-kokak itu. Oh, kata tok rokok tuan-tuan. Dia baca selah, dua lah, tiga lah, empat lah, lima lah, setengah juzuk. Ambar kata ikut mung nak baca. Tak ada harapan dah dia nak rokok. Dia baca berapa tuan-tuan, dia baru dia rokok. Dia baca sejuh, baru dia rokok. Sungguh ni tuan-tuan. Sejuh. Serakaat sejuh. Ambar duk itu. Oh, rokok paling sedap naik ciwit ambar. Adalah rokok hari itu. Duk tunggu bila nak rokok. Lama doa ni main bejel dekat sejel baru tak rokok lagi. Bila Tok Imam kata Allahu Akbar, Allah mi kuam suknyo. Boleh rokok, tak biasa sedak sepatu. Baru rokok tu rokok waso lega, tapi kiam hak paling kreat dalam ciwit adalah bila sujud yang kedua nak bangun rakaat yang kedua. Namanya bahas jumlah selok aku. Kriat puasa, sujud tu puasa, saya bangun sujud tu. Bangun naik, sungguh betul-betul. Saya kulus sufahau minan. Tajuh dua pula. Ama kata sejuh cerak malam ni. Ikut dia lah kata. Sejuh sungguh tuan-tuan, dia baca. Sejuh sungguh-sungguh. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bum, amalah hingga tepik luar selalu dah. Kacau duk, nyelaik rakaat ketiga. Sejuh pula, selok mung kata. Setel duk kata dalam diri ni. Maka amal lagi duk luar, sayang amal tak ambil amal waklik. Sebab dia tahu dah, dia kata masjid ni semayal lapai rakaat, lapai juh. Tuan-tuan, amal tubik tu tengok luar, buka Quran baca. Tak ada orang tubik daripada masjid, tuan-tuan. Tak ada masjid besar, tuan-tuan. Masjid besar, penuh orang semayal. Orang tua belaka, bukan muda-muda. Fok ni, fok duduk dalam masjid ni, amal naik tengoklah. Kalau kita ambil ya, pergi main bola, 2 minit selok kakung dah. Kalau main bola. Tapi puak main bola ni, kalau mari tak dalam masjid ni, semaya supaya ni, sebuka surat, 2 muka surat, kakung selok. Wapa tu? Dia panggil kata, ni, huacai. Huacai. Bila dia sayang, bila dia rak, dia mahu kuamsuk dengan benda yang dia duduk. Supaya ngapa kita duduk ngeceh nak ni ni? Duk, tiga je pun tak apa. Sebab kita rak tu. Taufak. Sebab itulah kita boleh duduk dengan dia. Gecek dengan dia. Karung dengan dia. Tiga je tak puas-puas. Kalau gitu, kita karung dengan Allah. Dalam malam Ramadan, kita semaya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa kuamsuk temtua. Sebab apa? Sebab kita kenal siapakah Ramadan. Allah akan beri kepada kita kalau kita semaya panjang ni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampun dosa kita yang telah lalu. Dosa kita gapo? Tak ada dosa kau. Banyak dosa. Kau buat demo kata demo tak ada dosa. Ada orang kata tak ada dosa buat kita ni. Cuba akak sikit nak suruh tak mepuk kepala dia. Tak ada. Semua kita berdosa. Amo dosa, tuan-tuan pun berdosa. Maka dosa kita bila lagi Allah nak ampun tuan-tuan? Ni, tibanya Ramadan. Peluang yang terbesar untuk Allah mengampunkan dosa kita. Tetapi malang sekali tuan-tuan, apabila ada tempat yang semaya, tempat yang kata mangkama Ramadan, tempat semaya itu ada baca sejuh Allah panyenyo. Tak itu. Kriak fa'ita. Masjid ni baca sejuh. Lapai rakaat sejuh selok aku. Hak sane. Lapai rakaat lapai juh tuan-tuan. Di Ordon. Di Ordon. Masjid di Ordon. Lapai rakaat dia buat 4 juh. Pendek sikit. 4 juh. Ha berasa agak ingin sikit tapi 4 juh. 4 juh dia buat. Dia semaya 4 rakaat, maka dia rehat dulu. Dia berhenti rehat baca Quran, ada tazkirah dan sebagainya. Sambung pula 4 rakaat pula dah. 2 juh pula. 2 juh, 2 juh.
orang mi kuam su ya semaya. Hak di Pakistan hak mau kayak sini, dia sudah pukul berapa tuan-tuan? Dia sudah pukul 1 pagi. Terawih dia sudah pukul 1 pagi. Terawih kita buat di tong ayo. Terawih buat di tong. Ambo rasa pasku tak imeh pula lari. Tak ada tak urak kita, tak urak. Sebab apa? Ni. Kolbun kita ni. Kita tak ada bahaya kita tak ada tuan-tuan. Kalau begitu tuan-tuan, ambo duduk pada malam tu, ambo tengok bawa pukul 1 sang ambo klik. Dia kata lagu mana demo? Ambo kata, mu main aku. Dia kata, mu gimana? Dia kata aku klik tidur dah, dia kata. Klik tidur. Dia tahu dah kata masjid ni baca panjang. Kalau gitu, dia kata nak lagi pula. Bagi bila? Tak lagi. Buat apa pula tak lagi? Pukul 3 setelah lagi, dia bangun tahajud pula. Berarti tarawih pukul 1 pagi, pukul 3, dia akan baca pula 2 juzuk Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Mereka ni tuan-tuan, betapa jauh jauh dengan kita. Kalau kita duduk semaya tarawih rumah ni, sejuk semalam ni. Al-Bayan dia akan buat tarawih panjang-panjang pada Ramadan ni. Kalau kita duduk situ, dia buat panjang mana? Sejuk. Sejuk pun kalau tiap dengan 8 juh, kita berasa jauh lagi. Main bola, kalau main halah, 8-1, malu pun orang. Dan mutahan rupa, nayuk dia cap bola dia tengok, hak ni hak Allah hari tu. 8-1, dia tak masuk dah. Padahal mu kelik, timu tak usah masuk. Sebab apa? 8-1, kalau halah 2-1 boleh tehe. Ni halah 8-1, tak ada gamuk. Kita halah 81 dah situ tu. Apatah lagi kalau kita buat juh halah 81 sejuh tu. Kalau kita buat setengah juh halah pula dah. 81 mana? Lapis kerak. Kalau kita buat pula pendek pula. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Pakai sambung selalu Allah buat rokok tu. Nak cepatnya. Hak tu pun dia marah lagi. Allah, waktu dia terbaca kuliah itu. Lama baca. Ya nak lagu mana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Allahu akbar. Hak tulah baru orang ramai tuan-tuan. Hak tu baru penuh masjid. Dia kata masjid ni sudyot. Dia kata sebab cepat baca. Tuan-tuan, apakah berlaku dengan masyarakat kita? Tak apa, asal ke gismaya dia. Asal ke gikom. Ada setengah orang, alhamdulillah, Allah bagi kekuatan kepada dia. Dia bangun di waktu malam, malam Ramadan Al-Mubarak. Dia bangun, dia doa kepada Allah. Dia menangis kepada Allah. Hak ni orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rindu kepada dia. Dan dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ni jenis golongnya orang-orang dia panggil ni. Orang-orang yang khusus. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan. Ulama' dia kata, nak masuk bulan puasa, orang yang berpuasa ni ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia panggil siyamul awam. Golongan yang kedua, siyamul khusus. Golongan yang ketiga, siyamul khususil khusus. 3 golongan orang. Kita duduk dalam mana? Golongan siyamul awam. Siapa dia siyamul awam ni? Siyamul awam ni tuan-tuan, orang awam puasa. Orang awam puasa ni lagu mana dia puasa? Dia puasa makan dan minum. Tu ya dia puasa. Puasa-puasa ni tak batal puasa, cukup dah. Orang awam. Tak batal puasa daripada pagi sampai ke maghrib, tak batal puasa dia. Tak batal maksudnya tak masuk air dalam mulut, tak masuk makan ni dalam mulut. Lepas tu hak lain juga mau berlaku. Hak lain Mata dia tak puasa, kaki dia tak puasa, tangan dia tak puasa, telinga dia tak puasa. Pakai apa puasa? Mulut saya puasa. Ni, perut saya puasa, mulut pun tak puasa juga, mulut. Dapat apa? Duk gacak, duk ngata ke orang. Allahu Akbar. Sebenarnya itu dia panggil kata puasa umum orang. Ramai orang yang puasa lagu tu tuan-tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan jenis golongan yang pertama ini. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillah hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa-siapa yang tidak tinggalkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang huduh, mengumpat, makin hamung, gecek hak orang,
fitnah orang, kata kasar kepada orang, tidak tawaduk, takabur, gecek pada dia, dalam boleh puasa, dia balah dengan orang, mulut dia ni berbisa, siapa boleh puasa pun bisa lagi, boleh puasa tu, mulut dia ni, kalau dia jual, dia bohong dalam jual, orang koyak kata berapa harga ni, dia koyak kata 10 kot, orang tak milik kot, eh rugi. Padahal harga dia 5 kot ya, ya untung dah, dia kata rugi. Bohong mulut dia ni dalam bulan puasa. Malam yada' qaula zur wal amala bihi, dan perbuatan amalan yang berdosa, yang jahat. Gapo amalan berdosa? Pakar seksi orang tino. Orang jatuh pula tengok kepada orang tino yang pakar seksi. Ada ke ni? Ada bulan puasa tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah, muslimat-muslimat lah ni alhamdulillah, bakal telekong labuh, tak ada nampak tubuh, tapi Allahu Akbar, adik-adik di luar sana masih ada lagi yang pakai seksi, pakai baju hak adik dia umur 8 tahun. Oh, nampak pro sepuluh buku naka. Naik pula mutu duduk lek belakang. Ayah dia duduk depan tak khabar gapo wak mutu preng piah nak lucu. Anak dia duduk lek belakang pakai baju ketat, kain kelubung ada, tapi ni lengih sekerat. Tangis dekat luar, pelik sungguh hamba. Hei adik, sebenarnya ramuk dengan tangis mana lebih fitnah? Mana lebih besar fitnah? Cuba adik tanya orang jateng. Orang jateng nak pergi ramuk ke nak pergi tangis? Dia mau besok gewel ke? Orang tina, adik besok gewel, besok gewel. Cuba ambil ramuk, biar orang pergi. Tak ada, tak ada punya nak pergi ramuk dia mau. Tapi cuba holo tangis, pakak pergi habis tangis dia mau. Tangis ini aurat yang lebih bahaya daripada ramuk lagi. Maka orang kita tudung rambut tapi tangis buka sekerak dekat itu, Allahu Akbar. Tangis pula asal keputih, ada pitik hitam banga. Nak cuba orang tak ada rambut. Tapi kalau pitik hitam pun asal tangis orang tino, orang jantan yang nafsu syahwatnya tinggi, nak tengok belako. Dia nak belako, hitam ke hitam dia kata, asal tangis orang tino. Ni dia berlaku, ni dia berlaku, naik mutu, dok cuba tubuh. Ni bila naik mutu, pakai baju ketat, dia naik ni bila pakai baju ketat, seluar pula je ketat, turun bawah. Seluar dalam tapi tak luar. Orang panggil seluar dalam, bukan seluar luar. Seluar dalam je kita luar perak, tapi luar. Baju hak ketat saat ni dia naik di atas. Babo tahu mana? Muka babo tengok. Tengok, ambo tengok dah, ambo tengok dah. Tengok mula-mula, astagfirullahalazim. Seluruh kata, tengok pula Allah budak ni, Allah, masya-Allah, masya-Allah. Lepas tu tengok kali ketiga, alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah. Oh, wakpo kita lalu, he? Wakpo kita nak membatalkan pahala puasa kita. Malam yada' qaula zur wal amala bihi. Amal dengan perbuatan jahat. Ni amal perbuatan jahat ni. Adik-adik, tutup maulai aurat kita. Ibu-ibu, jaga anak-anak kita. Dia puasa kita tahun ni bukan sekadar menahankan makan dari menahankan diri daripada makan dan minum, tetapi menahankan diri kita daripada segala nafsu syahwat, perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagu tu, orang yang tak leh nak hak sane. Orang yang dia puasa pagi dia makan, dia lepas subuh dia tak makan gapo dah. Siapa ke maghrib dia tak makan gapo, tapi dia buat hak lain, dia buat belaka. Dia tengok belaka mata dia, dia buka aurat dia. Batal dak puasa? Memang tak batal puasa, tapi pahala puasa ada dak? Falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata, Allah seolahnya Allah nak kata gapo kok kita. Allah kata, tak perlu pun puasa. Tak edah mu puasa kalau aku tu. Tak edah pakai tak usah pun tak apa. Seolah itu Tuhan tak terima kali puasa orang yang puasa seumpama ini, sebab itu adalah puasa awam. Berarti molek, cuba dengar molek, cuba renung molek. Rugi tuan-tuan. Oh puasa, tak makan, tak minum, pahala tak ada. Allahu Rabbi, rugi. Pahala tak ada, rugi, subhanallah. Mulut balas dengan orang. Wa in sabbaka aw qatalaka falyakul Allahumma inni sa'im. Boleh puasa ni tuan-tuan, apabila orang kata kepada kita, apabila orang maki hamung kepada kita, kita tak boleh kata balah kepada dia. Tak sanggup balah tuan-tuan. Tak sanggup balah. Kita jawab kepada mereka, ya Allah, ya Tuhan aku sedang berpuasa. Ni akhlak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ni gak kita gapo tak komen dalam Facebook. Gecek hari ni gecek dulu, gecek dengan mulut mengopak. Hari lo ni tuan-tuan,
mengupak bukan jadi dengan mulut lagi. Dulu fitnah dengan mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Hari ini tuan-tuan, Facebook, LINE, apa semua tu ada fitnah, macam-macam fitnah yang ada dalam tu. Ada orang duk ceramah, ada orang duk mengajar, ada orang gambar-gambar tu baik, tapi orang duk komen bawah tu melambangkan kita sedang mengutuk orang, kita sedang mengupak kepada orang, kita sedang memfitnah kepada orang. Dalam bulan puasa, stop berhenti semua perbuatan tersebut, sebab perbuatan itu akan menyebabkan kurangnya dan kuruhnya pahala puasa kita. Khususnya orang-orang ahli-ahli Facebook. Dan ahli-ahli Facebook ni tuan-tuan, hari ni orang umur 78 sahaja yang tak main Facebook. 77 ada Facebook lagi. 78 tak ada. Facebook. Ya, bukan Facebook tak. Facebook. Ya, nampak gigi depan tak ada. Dia panggil Facebook itu. Tak ada, tak ada mukhrat. Tak, sebut tak tubik dah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah. Kalau gitu, siyamul awam. Hak ni kita ramai orang tu, kita nak pindah daripada hak awam ni kepada hak khusus. Gapa nama siamul khusus? Siamul khusus puasa orang yang khas, khas. Puasa orang khas. Lagu mana puasa orang khas? Dia tak makan, tak minum supaya orang ramai lagu tu juga. Supaya orang ramai, dia tak makan, tak minum daripada pagi sampai ke malam dia tak makan, tak minum. Tapi dalam masa yang sama, lidah dia saat ni dia tertilkan Al-Quranul Karim. Dia baca Quran, Allahu Akbar. Lidah dia, mulut dia, daripada hak mengupak, dia gantikan dengan benda yang baik. Baca Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan puasa ni adalah bulan yang diturunkan kepadanya pada bulan Ramadan ini Al-Quranul Karim yang memberi petunjuk kepada umat manusia. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, ramai ulama-ulama terdahulu, salafus salih kita terdahulu, dia berhenti segala aktiviti dia tu dan tumpu kepada Al-Quranul Karim. Mengajar, tak mengajar bulan puasa. Sebab apa? Dia nak khususkan baca Al-Quranul Karim saja. Sebab apa? Tok guru-tok guru, ulama-ulama, masyayikh-masyayikh, salafus salih dahulu dia buat gitu. Dia tahu, tuan-tuan, puan-puan, kita orang awam, kita kena tengok dan kita kena tahu sebab apa dia buat. Sebab dia tahu baca Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan itu adalah pahala berlipat kali ganda. Syahrul Ramadan adalah Al-Quran. Dua ni dia tak boleh nak pisahkan. Dia kemar dah dua ni tuan-tuan. Kalau gitu tuan-tuan, kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quran Karim dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baca-baca Al-Quran. Kena buat jadual. Kena susun jadual untuk Al-Quran ni. Jangan lock kita nak sendiri. Kalau kita nak sendiri, tak saya semua baca. Sebab apa? Benda yang baik, dia berat nak buat. Benda yang baik, payah nak buat. Payah nak buat. Dan bila buat, dia jadi lemah tubuh. Ya pasal dia. Siapa dia? Termasuk semua orang yang belum masuk halawah masuk dalam dada dia, kemanisan masuk dalam dada dia, maka selagi itu, dia akan jadi lemah, tuan-tuan. Lemah sebab benda ni benda baik, nak masuk ni payah nak masuk tuan-tuan. Baca Al-Quran dia tak sama dengan tuan-tuan baca LINE, baca WhatsApp, baca Facebook, tak sama. Baca Al-Quran semuka surat kita baca mengatuk dah, tak terang, tak cahaya, ubat hilang, ubat nak wing mudah tidur, baca Quran. Nak mudah tidur sekali ubat, baca Quran. Ambil Quran buka, orang ngatuk selalu dah baca Quran. Tapi tuan-tuan, obat untuk tak sewi tidur, baca Facebook. Baca Facebook, tengok YouTube, tengok cerita India. Amor jarai tengok orang tengok cerita lakon. Kau ada sini orang tak tengok lakon? Tak boleh main fok ni, set warung lakon ni. Adakah orang tengok lakon? Nero. Lakon pula toncuk. Dia duduk tunggu, Tiga bulan dah nak tunggu toncup tu. Nak tengok kata naik dengan praik. Ya gi lagu mana dua orang tu. Tiba-tiba pada malam hak toncup tu dia neruh aku. Kalau kau yak aku ambo kata tobat, ambo tak percaya.
Maletu tu bukan sekadar kata dia tak nera, tetapi dia duduk depan TV, orang duk main, anak dia duk main ke apa. Hei, dia. Duk dia belaka. Tok laki lalu saja dia marah dah. Hoi, lalu pula dah orang ni. Dia takut plat duk tengok. Sebab apa? Sebab khusyuknya dia. Noknya dia tu. Kalau gitu sedak tengok. Kalau lakon tu main siapa pro tu puk. Dapat dia tengah-tengah tu, kau senang. Allah kau senang pula dah. Dia marah kok kau senang. Sebab apa? Kau senang menghalangkan jiwa dia dengan benda tu tu. Apa gitu lalu heh? Minat. Dia masuk halawah dalam dada tuan-tuan. Kalau orang yang minat bola, dia pergi tengok bola. Tak apa tengok bola tuan-tuan. Sejam setengah tengok bola, tak ada penuh. Orang tidur sejam setengah. Tengok konsert, lagi tak tidur. Tak ada lagi. Tuan-tuan ambil gambar. Buat lagi gambar tu kepada Amor, sekeping Amor bayar 100 kot. Orang tengah duduk tengok konsert, nera depan konsert. Amor duduk bayar sekeping 100 kot. Pergi cari gambar dalam YouTube, duduk tengok konsert, orang duduk dung, dia duduk nera. Tapi tuan-tuan, kalau pergi tengok ceramah, nera, Amor tak berani nak bayar sebab banyak gambar tu. Banyak gambar tu. Sebab apa? Gitu lalu. Sebab honey ni dia lemak, dia payah, dia berat. Sebab honey hok baik. Hok baik ni dia payah. Obat. Obat ni dia pahit. Obat. Obat dia pahit. Ni ubat belakang ni. Obat belakang ni. Baca Al-Quran. Obat. Maka pahit kita nak pergi. Tapi tuan-tuan, lawailah kebaikan tu. Lawai kebaikan tu. Cuba telai we boleh. Telai patah kan, maka kepahitan tu dia akan menjadi kemanisan. Esok otak kita akan segar sebab kita baca Al-Quran. Tuan-tuan, ada orang dia baca Al-Quran, dia sedap baca Al-Quran. Ada di pujuk sana tu tuan-tuan, ada orang umur 100 nak masuk 130. Orang tino. Tuan-tuan mungkin boleh tengok, biasa tengok dalam demo duk waktu big cow berita tu. Orang tino umur 130. Ayuk yau tisut dalam kawasan kita. 130 umur dia tuan-tuan. Dia ni cikgu, guru ngajar Quran zaman dulu lagi. Siapa hari ni dia ada baca Quran, muka dia berseri, bercahaya tuan-tuan. Allah cemburu tengok. Ambo tahu mana tuan-tuan, dia tu kampung Kubai Putak, ambo kampung Bukuk. Kampung Bukuk dengan Kubai Putak di pujuk ni dia berjiran. Ambo asal Bukuk, maka kampung Kubai Putak duk dekat gitu. Ambo tahulah ambo koyak ni. Allah tak percaya tah. Piyo tak percaya. Amor tahu kata ramai orang kata, boleh buat lagu tu. Ya, nak kaya kepada fakta itu. Boleh buat. Sebab apa? Sebab dia menjadi halawah dah pada dia. Menjadi kemanisan. Tak baca Quran, tak sedap duduk. Ahlul Quran, hum ahlullah, wa khasatu. Orang yang rajin baca Quran, digelarkan Ahlul Quran. Hok rajin. Hak baca Quran hari-hari. Bulan puasa dia kau banyak baca Quran. Hak ni dia panggil Ahlul Quran. Siapa dia Ahlul Quran ni? Hum Ahlullah. Mereka ni orang hak rajin baca Quran ni, dia adalah keluarga Allah. Ahlullah wa khassatu. Bukan keluarga saja, dia anak bosu pula dah. Khassah ni maknanya anak orang terpilih pula. Anak bosu lah kita mudah kata. Golik orang anak bosu dia manja, dia dekat dengan anak bosu. Anak bosu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka ni. Kalau gitu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Waliyan maknanya orang dekat dengan Allah. Siapa-siapa yang memusuhi orang yang dekat dengan aku, orang yang aku sayang kepadanya. Hadis Qudsi yang Allah taala sebut ni, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka aku isytiharkan untuk berperang dengan orang yang mengizinkan, orang yang menyakiti waliyan, orang yang dekat dengan aku. Kalau gitu tuan-tuan, puan-puan, orang yang rajin baca Al-Quran, dia adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni adalah keluarga Allah. Keluarga Allah ni adalah orang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah ni, orang rapat dengan Allah ni, orang yang Allah sayang. Maka Allah kata, kalau siapa-siapa menyakiti orang yang aku sayang, aku akan isytiharkan perang dengannya. Maka tuan-tuan, puan-puan, kalau begitu, orang yang rajin baca Al-Quran ni, pilihan Allah, dan Allah akan jaga orang ni. Cerak jaga. Tuhan akan jaga, Tuhan isytihar diri dalam hadis Qudsi yang sahih. Dia akan jaga. Tak sabar-sabar tuan-tuan. Tak sabar-sabar. Orang ni gimana pun Allah akan ra'inkan dia. Allah akan akadkan dia. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah boleh muliakan,
Allah boleh angkatkan sesiapa sahaja yang Allah inginkan, dan Allah boleh jatuhkan sesiapa sahaja yang Allah inginkan. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, didiklah anak-anak kita untuk baca Al-Quran dalam bulan puasa. Dengar Al-Quran dalam bulan puasa. Semayan belakang imam-imam yang baca Al-Quran panjang-panjang dalam bulan puasa. Biar sedap kita duduk dengan Al-Quran. Berhenti aktiviti-aktiviti hal lain, kegiatan-kegiatan kita hal lain tu berhenti bulan puasa. Main haji, boleh ke tak main haji? Boleh main haji. Main haji boleh, tak ada apa main haji. Ambo pun kadang-kadang ambo main juga haji tu. Tapi kalau haji main kita, jangan tengok. Ada orang haji main dia. Lagu mana haji main dia tu? Dia main haji daripada pukul 1 malam sampai pukul 8 pagi. Tak sudah-sudah lagi main haji tu. Lagu tu tu orang panggil haji main dia. Kalau gitu, kita main haji boleh pos dia, dia harus, tak ada masalah. Nak main apa? Tengok TV geng-geng, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, kalau bolehnya benar-benar ni dalam bulan puasa, kita berhenti perhabis. Apa ada dalam diri kita dalam bulan puasa? Al-Quranul Karim. Bawa Quran sa, buka Al-Quran baca. Duk mana baca Al-Quran ngongek baca. Wapo kita nak baca Al-Quran semua tuan-tuan? Sebab kita nak jadi kekasih Allah. Kita nak jadi orang dekat dengan Allah. Bila kita jadi orang dekat dengan Allah, kita akan tangi doa kepada Allah. Allah terus akan memberi memperkenankan doa kita tu. Pak adik baca saat ni, dia panggil Ibadur Rahman, hamba Allah. Hamba Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hamba aku dia bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. 'Ibadi di sini maknanya hamba-hamba aku. Ulama mufassirin mengatakan bahawa hamba-hamba Allah ni maknanya hamba-hamba yang dekat rapat dengan Allah. Semua hamba Allah, orang syirik pun hamba Allah, orang kafir pun hamba Allah, Yahudi pun hamba Allah, orang curi pun hamba Allah, semua hamba Allah. Tapi di sini, ibadi di sini maksudnya hamba Allah yang bersih jiwa dia, hamba Allah yang minat nak berdoa kepada Allah, hamba Allah yang banyak membaca Al-Quran, baru dikategorikan, baru dikepungkan dengan maksud hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Wahai Muhammad, apabila hamba aku yang aku cinta kepada mereka itu dia bertanya tentang aku, Allah Ta'ala kata, jawab kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku ini amat dekat dengan dia. Allah dekat dengan kita apabila kita banyak membaca Al-Quran. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, maka hendaklah dia menjawab seruan aku. Buat apa yang Allah Ta'ala seru. Lagu itulah, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan hendaklah dia penuh-penuh beriman kepada aku. Tuan-tuan, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ini adalah di antara contoh, di antara amalan yang terbaik untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan di atas lidah kita. Berhenti mengopak, berhenti makan hamu, berhenti, berhenti semua. Dan lidah inilah tuan-tuan, puan-puan yang paling berbahaya sekali. Lidah inilah yang paling berbahaya sekali. Dia makan puasa kita tuan-tuan. Hak ni hamu nak tekan semua-semua. Dalam ceramah hamu untuk bulan puasa, untuk menyambut Ramadan, dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang merupakan hadis ini adalah hadis hasanun sahihun daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, di hujung hadis itu Muaz bin Jabal dia tanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Muaz bin Jabal. Ada dialog, ada perbualan antara Rasulullah dengan Muaz bin Jabal yang panjang lebarnya hadis itu. Maka tiba-tiba Rasulullah koyak kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, aku nak koyak kepada kamu abwabul khair, pintu bagi segala kebaikan, pintu bagi segala benda yang baik. As-sawmu junnah, hak tu pintu kebaikan. Puasa itu adalah dinding, kata Rasulullah. Puasa adalah pagar daripada maksiat. Yang kedua adalah as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah
sedekah, bulan puasa, maka sedekah itu adalah dia boleh padamkan dosa kita seperti mana api yang dipadamkan oleh air. Yang ketiga, solatul rajuli fi jawfil lail. Seorang lelaki bangun semayang malam di waktu malam. Tuan-tuan, kalau kita buat belaka dah tiga ni, puasa kita puasa yang cemerlang, kita puasa yang molek. Sedekah kita puasa sedekah yang banyak. Baca Quran boleh puasa lagi. Semayang malam, bangun tiap-tiap malam dari boleh puasa. Boleh sempat pula dengan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir kita qiyam mulai pula. Tapi tuan-tuan, yang terakhirnya kita tidak menjaga lidah, habis lidah kita. Surat naik dah ni, Amma Kasyaf ni tuan-tuan, tahu dah. Surat naik, dia tulis atas surat ni, 5 minit lagi, Al-Fadil Ustaz nak tengok. 5 minit lagi sungguh, bertuah tubiknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang wi amare pun deki ku aku. Tak boleh tengok aku senang sikit ya. Duk ceramah sedap-sedap ni, Allah, buat naik dah 5 minit lagi. Terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir dalam 5 minit ini tuan-tuan, buat belakadah kita ni. Puasa comel belakadah, jaga semua aurat dah tuan-tuan. Hak hujung sekali Nabi koyak. Wahai Muaz, aku nak koyak kepada kamu mila kidzalika kulliha. Raja bagi segala amalan. Gapo Muaz bin Jabal kata? Rasulullah tarik lidah dia. Wahai Muaz, kuf anka hadha, berhenti daripada lidah ni. Rasulullah wa'ya, berhenti. Muaz bin Jabal kata, afalan wa akhadh bima natakallamu bihi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kita kena ada tindakan kah apa yang kita nak buat ya Rasulullah? Rasulullah kata, taqilat ka umuk ya Muaz, berat makmum mengandungmu wahai Muaz. Tidakkah ramai manusia itu dia masuk neraka disebabkan min hasaida al-sidatihim, disebabkan lidah mereka. Ramai orang masuk neraka disebabkan lidah mereka wahai Muaz. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang maksud dalam hadis ini ialah kalaulah kita buat ibadat semua yang molek belaka, puasa, comel, semua molek belaka, kiam mulai kita buat sedekah yang banyak, tapi tuan-tuan, lidah kita kita tidak menjaga, kata Rasulullah, maka pahala kita buat baik semua tu tak dok boleh sikit habuk kita kena bui kepada orang yang kita duk mengumpat tu. Maka lidah ni penting tuan-tuan. Bulan puasa ni amat menyuruh kepada diri amat sendiri dan menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan semua, yang terbaik puasa kita adalah kita puasa lidah kita daripada segala kejahatan. Berhenti lidah kita. Facebook kita tutup melainkan untuk kebajikan, untuk kebaikan sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, yang terakhir adalah puasa khususil khusus. Hak ni puasa ni pasuk puasa para mursalin, para orang-orang yang hebat tuan-tuan. Maka itu saja daripada amba tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Silap salah amba minta maaf banyak-banyak, amba malu, amba minta ampun di hadapan Datuk Hamka kita. Gecek ni lagu ni lah gecek Datuk. Gecek bila gecek yang naik angin Datuk. Tadi wasa letih Datuk. Rasa detik, rasa nak demi, rasa nak oyak kepada ustaz kita tadi kata mau gecek 20 minit jadilah. Tapi menaten ni kalau boleh speaker, dia tak abah weh. Oh, amur ni kalau pergi Malaysia, rasa nak demi sikit, tak kena pakai Panadol. Orang tahu dah, we speaker, speaker mampu tak apa? We tengok-tengok speaker, segar tu. Kalau gitu tuan-tuan, malam ni boleh jumpa mata di suasana yang indah, yang baik ini. Marilah kita sama-sama buka dada kita, terima ceramah-ceramah orang selepas ni Datuk Hamka kita, Masya Allah, orang yang amba hormati. Maka lepas pada tu Ustaz Khairul Ikhwan atas lagi di Facebook, suruh mari ramah-ramah pada malam ini. Pakak mari penuhi ruangan ini supaya kita sama-sama menimba ilmu. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.